Lepas tu dia menukar-nukar pula. Dia kata, oh, khalwat itu hak individu. Gila betul tuan-tuan. Yang mana tuan? Orang Melayu yang lahir salah hari bulan. Dia bukan orang Islam, tuan Melayu. Dia cakap apa? Khalwat itu hak individu. Saya jawablah, memang betul khalwat tu hak individu kalau kau duduk seko-seko. Boleh. Tapi kalau kau berkhalwat dengan ada seorang lagi yang bukan murim, itu bukan hak kau. Ah, tu cakap dia. Ha, kan? Ha, dia orang debat ni ada jawapan dia. Macam tu lah jawapan dia. Ada orang tanya saya, ustaz, kalau betul agama Islam tu bukan agama yang memaksa, la ikrah hafiddin. Cina tu. Cina tu yang baca ayat tu. La ikrah hafiddin. Kenapa kalau kami nak kahwin dengan orang Islam, kena masuk Islam? Maknanya tu kata tak paksa, tapi kenapa paksa? Macam mana nak jawab tu tuan-tuan? Macam mana nak jawab? Saya jawab lah. Maknanya tak paksa lah. Eh, habis tu kenapa kena masuk Islam? Macam ni, kalau kau nak kahwin, kau masuk Islam. Kalau kau tak nak masuk Islam, kau jangan kahwin. Apa yang paksa? Lain kalau ambil pisau letak ke tongkuk aku, kau tak masuklah, aku bunuh kau. Itu baru paksa, tahu? Senyap dia. Betul tak kan? Macam tu ya tuan-tuan. Macam-macam tanya tuan-tuan. Dia orang ni polik-polik tanya. Kalau betul lah pakai tudung menutup aurat tu wajib, pakai tudung tu wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam dia? Dia pula nak menentukan masuk rukun Islam ke tidak tuan-tuan. Orang bila dah terlampau codik tuan-tuan, semua dikaji tu. Dan benda tak patut kaji, buat ajalah. Ha, yang tanya soalan tu, ada satu artis pula tanya kat Abang Samsung Rarau. Abang Samsung Rarau tanya saya. Saya cakap, Abang Samsung, bang, jawab macam ni ya bang. Nak baca rukun Islam ni, baca kat rukun iman. Ha, macam mana lah? Saya tanya, percaya tak pada Allah? Percaya. Percaya tak pada kitab? Percaya. Percaya pada Rasul? Percaya. Rakyat cerita, belum cerita, percaya yang lain ni. Kalau percaya kepada Allah, ikutlah apa Allah SWT suruh. Kau tanya-tanya lagi buat apa? Percaya pada Rasul tak? Jadi apa yang Rasul cakap tu ikut je lah. Tanya-tanya banyak tu. Semua nak tanya. Kan? Macam-macam lah kan tuan-tuan. Hari ni. Malam ni sepuluh Syakban. Baca apa? Baca Yasin tiga kali neraka. Nah? Ilaha illallah payah betul tuan-tuan. Nampaklah tuan-tuan. Malam ni sepuluh Syakban Nabi pesan hidupkan dengan amalan. Kalau tuan-tuan, kalau tuan-tuan dan perempuan sekalian nak baca satu Quran lagi bagus. Nak baca Yasin saja boleh. Nak baca Baqarah ya boleh. Kenapa kita boleh baca Yasin? Sebab Yasin tu hati Quran. Kita nak baca tiga kali dengan doa-doa tu bacalah. Cuma jangan kita mewajibkan. Itu saja. Mesti baca tiga kali. Tak terdaya baca tiga kali, ustaz, baca sekali. Tak terdaya sekali Yasin sadaqallah lazim dah. Ha, berhentilah jadi orang tak ada guna tuan-tuan, pemalih tuan-tuan. Kan? Ha. Tak kadang banyak benda dipertikaikan. Pergi kubur pagi raya. Ikut Yahudi tu la ilaha illallah tuan-tuan. Dahlah dia orang Terengganu kahwin orang Negeri Sembilan. Itulah peluang balik kampung nak pergi kubur tak boleh. Pergi jelah. Cuma jangan mewajibkan nak pergi kubur mesti pagi raya kedua. Tak ada. Tak ada benda tu. Kita tak ikut Yahudi pun tuan-tuan. Yahudi pergi kubur dia meratap ratap kat kubur tu, meraung-raung. Bangunlah kau bang, bangunlah bang. Bangun betul-betul mati kau. Kan? Ha. Pergilah kubur, tak ada masalah ziarah kubur. Masalah. Ziarah kubur ni baik satu benda apa? Nak buang sifat sombong. Iyo. Datang tengok kubur. Tak ada siapa yang pergi kubur tak terfikir yang dia pun akan sampai situ. Betul tak? Ha. Iyo tuan-tuan. Pergi kubur mesti fikir, ya Allah aku ni besok manalah tanam dah, dah penuh lah kubur sini, mesti fikir kan. Tu sebabnya kita respect orang yang buat masjid Bandar Baru Senayan dekat Seremban. Tuan-tuan ada pergi lu? Ada yang dah pergi lu masjid Bandar Baru Senayan tu? Masjid Bandar Baru Senayan tu tanahnya 6.5 juta, kos pembinaan masjid 100 juta. Tuan-tuan, satu ruang solat tu dia hampir-hampir dia nak samakan macam satu ruang semayang di Masjid Nabawi. Ha, dia buat, tapi Masjid Nabawi lagi besar, dia buat satu ruang tu. Memang ramai, ramai yang datang ambil gambar. Yang semayang tak ramai tau. Yang ambil gambar ramai. Tapi hari Jumaat insyaAllah. Hari Jumaat insyaAllah.
Tapi dia yang bagusnya apa? Bukan tu ya. Dia siap buat lubang kubur dekat dalam tu. Dia kata satu petak tu, ini kalau aku meninggal besok sini tanam. Dia dah pesan dengan JK Masjid. Macam tuan-tuan, pengerusi khairat kematian pun tak booking lubang kubur tu. Ini saya bukan cakap orang sini lah. Semua tempat kebanyakan tak ada. Ha, tepi pagar tu aku punya, tak ada. Aku memang gemar kuanalot, tak ada. Tak ada siapa yang cakap macam tu tuan-tuan. Kan, termasuk yang bercakap ni. Tapi dia booking lubang kubur. Dia bukan satu masjid dia, satu masjid. Dan dia dah pesan, jangan cerita kat siapa-siapa saya sumbang. Tapi orang tahu juga. Sebab orang baik ni orang tahu. Kan, saja untuk bagi pengajaran dekat kita yang asyik mempertahankan keseringgitan kita ni. Ha, kan asyik singgit je. Awal bulan singgit, tengah bulan singgit, hujung bulan singgit. Dapat Aisina singgit juga. Kan? Jadi cubalah kita upgrade amalan kita kan. Ha, ni pesan kat diri sendiri ya, ni. Ya? Yang keempat, sentiasa menjaga batas-batas hukum Allah. Sebagai Muslim, jaga batas. Pergaulan pun jaga batas. Lidah pun ada batas nak cakap. Bukan semua benda boleh cakap. Ini kebebasan bersuara. Tak ada dah. Bebas bersuara tapi tetap kena jaga hati orang. Kita ada mulut, orang pun ada mulut. Orang ada aib, kita pun ada aib. Kalau kita boleh buka pasal orang, orang pun boleh buka pasal kita. Dulu hadis Nabi, Nabi sebut apa? Siapa yang jaga aib orang, Allah akan jaga aib dia. Dan barang siapa yang membuka aib dia orang, Allah akan buka aib dia walaupun dia berada di dalam rumah dia. Kita pun buah mikir dulu kalau orang menyuruh dalam rumah tak jadi apa. Rupanya hari ni kalau kita nak tengok, duduk dalam rumah pun tetap tersebar. Facebook ada, WhatsApp ada. Baiklah. Nak tunjuk betapa benarnya agama kita tu kan. Ya. Kemudian yang kelima, selalu mengingati kematian itu pun secara untuk menjaga, memelihara iman kita. Ingat mati. Itu sebab orang ingat mati, dia tak nak buat jahat tuan-tuan. Dia tak nak gaduh dengan orang. Aku ni kalau gaduh dengan dia ni, jangan gaduh dengan orang kalau rasa-rasa tak sempat nak minta maaf. Nabi dah pesan, kalau hidup pagi jangan cita-cita hidup petang. Hidup petang jangan cita-cita hidup malam. Ya. Hidup malam jangan cita-cita hidup esok pagi. Dan begitu juga kita kena ingat, jangan terpedaya dengan umur, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat, sebab mati tak syarat sakit. Orang tu sakit dah 20 tahun tak mati-mati. Dia duduk gelak-gelak, relax, sehat, makan selera malam ni. Tidur malam tak bangun-bangun tuan-tuan. Ah, mati dah. Dah mula keluar teori. Patutlah semalam masa ceramah tu aku tengok dia macam tak fokus. Nak mati pun. Jangan macam tu. Tuan-tuan jangan pandai-pandai keluar teori sendiri tuan-tuan. Kan? Aduh je kan? Ha. Jadi, makna kata, kita ingat mati. Ingat mati ni kita tak adalah. Aku ni, kita ni bila-bila boleh mati. Bila-bila boleh mati. Ada orang, dan mati ni pula bukan macam sebab yang kita fikir tuan-tuan. Ni kita pergi hospital tengok orang tu, dia pakai oksigen, dia ini tak besok lusa ni humboi sedap macam kapun tuan. Dia keluar je melintas jalan tak pandang ke kanan, dia gelak kat teksi tu, kita yang mati tuan. Rupanya yang pakai oksigen tadi dia baca Yasin untuk kita. Tanya apa tuan? Itu sebabnya jangan kita bersangka-sangka macam tu, tak baik. Ada orang tu jalan-jalan bap jatuh dalam lubang, dalam gila pun tak dalam macam tu. Orang ingat ni memang confirm mati ni, dalam lubang tu. Bomba dan penyelamat datang, dia ambil tarik sampai atas, cek nadi, ada lagi hidup. Rupanya dia pengsan aja. Lepas tu bila dia terjaga, hebat bang, dia kata kenapa, dia baru sedar. Abang hebat bang, kenapa, abang jatuh dalam lubang dalam bang, tapi tak mati. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu langsung mati tuan-tuan. Terperanjat tengok lubang tu. Tadi jatuh tak mati. Jadi macam mana tu? Makna mati ni bukan sebab yang kita fikir. Kan? Kadang-kadang orang tu ada kanser. Kadang orang tu ada sakit buah pinggang. Dia sakit jantung. Rupanya meninggal tersandak tercakit sudu tuan-tuan. Bukan sebab yang ini. Tak ada kena-mengena dengan sakit yang lain. Sebab bukan kita yang nak menentukan ajal maut orang. Allah Ta'ala tentukan. Manusia ni
kata ulama terdahulu ada 99 perangkap kematian. Contoh kita naik kereta, bin sebelah kita accident teruk mop, kereta kita tak kena, sikit lagi nak kena, maknanya satu perangkap terlepas. Pergi mandi kat air terjun, terjun zap, terjun lima orang zap, naik kita seorang lagi empat tak berang, tak naik-naik. Tiba-tiba air pusar lah apalah macam-macam kan, tragedi, meninggal. Kita terlepas lagi, nampak? 99 macam-macam lah dalam hidup kita ni. Tanah runtuh habis semua bila banjir kan, kadang rumah hanyut semua. Masa yang beliau tahu bila yang teruk itu 2014 kan? Rumah imam dekat simpang, bayang rumah imam tu hanyut sampai kat simpang, berubah alamat lah kan, nombor lot berubah lah kan? Tapi mana nak beritahu, nak beritahu dia selamat, rumah lain habis. Nak beritahu apa? Nak beritahu bahawasanya, bahawasanya dia terlepas. Tapi ada satu perangkap yang manusia tak boleh lepas, iaitu perangkap usia tua. Itu confirm mati lepas tu. Tak ada dia balik-balik semula. Alhamdulillah boleh balik muda balik, tak ada. Takat tu je. Kan? Habis tu habis. Orang Malaysia menurut kajian 60 tahun. Purata 60 tahun hidup. 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gegar baganza. Kita tengok kita masuk kategori mana kan. Ha, yang 90 tu pernah tak terdaya tuan-tuan kan. Ha.